kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya mau coba ngepulang lagi ya, mencari ayam hutan. Mudah-mudahan nanti ada rezeki saya. Oke, itu aja ya untuk spot, masih kebun sawit lah tentunya ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke ujung, kita telusuri lokasi sawit ini. Mudah-mudahan nanti ketemu. Oke. Ayamnya di bawah situ ya, jadi saya mau coba dekati dulu. Gacor kali. Oke. Masih hidup. Alhamdulillah. Sini tadi ya, alhamdulillah poin sore ini. Tadi sana kayaknya masih ada keluruk, kita coba lagi. Oke, masih hidup kita semua. Oke kan kawan, jadi kami mau coba mencari ayam hutannya ya malam ini. Kebetulan tadi Guru Alin ada intaian, jadi kami mau coba cari dan mudah-mudahan masih ada rezeki kami. Kebetulan intaian saya udah saya eksekusi sore tadi, alhamdulillah poin juga ya. Jadi kami mau coba cari yang intaian guru, mudah-mudahan ketemu. Oke, itu aja kan kawan, jadi kami mau let's go.
ini mbak dia. Masih hidup. Ada yang mau tadi? Cek deh dong. Belum ambilnya. Oke guys, jadi saya mau coba ambil poin pertama tadi dulu karena yang tadi nggak jadi ya, karena jumpa ayam. Jadi ayamnya nggak jadi saya ambil dulu. Ini guys, poin pertama tadi. Jago juga. Alhamdulillah ya. Oh, ini 2 ekor malam ini. Satu tuh jadi selambar selesai satu ya. Oke guys, jadi kami mau coba ke motor lagi ya, sambil mencari-cari mana tahu masih ada yang nyelip-nyelip. Ini masak kayaknya, tapi kalau di PT ini belum dipanen ya. Kalau PT panennya yang udah jatuh beronda, kalau dipanen itu kena denda yang manennya. Oke kawan-kawan, jadi kami putuskan untuk pulang ya, karena udah nggak ketemu lagi ayamnya, cuman ketemu 2 ekor, 3 tadi, yang satu miss ya kita tembak karena lumayan jauh jadi nggak kena. Oke, poin 3 kena, yang poin yang sore saat satu sore tadi ya poinnya, pas kita ngintai langsung kita eksekusi. Alhamdulillah malam ini ketambahan poin 2, jago semua. Oke itu aja kawan-kawan. Semoga kawan-kawan terhibur dengan video saya ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.